Kid Philadelphia, Life of the Nation Kid, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Sebelum kita baca firman, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat hari ini. Tuhan, sebentar kami mau baca firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami berbuah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 129 ayat 1 sampai 8. Terluput dari kesesakan. Nyanyian ziarah, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian, mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak-membajak, membuat panjang ulur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas soto yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak diganggu tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Kita sudah siap baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran yang ada di kabinet-Mu, Tuhan, dan juga di jajaran MPR dan jajaran DPR. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dan mereka boleh melaksanakan roda pemerintahan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati mereka Tuhan, agar bangsa dan negara kami ini menjadi semakin maju dan juga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga channel kami ini Tuhan, agar dapat memberkati banyak orang Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan, Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Biarlah tangan-Mu memberkati semua umat-Mu Tuhan, agar kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amen.